DPD LDI Kota Tangerang menggelar musyawarah daerah atau musda yang ke-6. Musda tersebut mengangkat tema penguat SDM profesional untuk Kota Tangerang yang sehat dan berdaya saing yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Nurul Aini, Tangerang, Banten pada Sabtu 19 November 2022. Asisten Daerah 1 Pemkot Tangerang, Dede Kaswara, yang membuka acara tersebut mengapresiasi LDI dalam mendukung pemerintah baik dalam pembelajaran maupun dakwah yang sesuai dengan syariat Islam. Ke depan saya berharap bahwa LDI itu bisa menjadikan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam menyampaikan apa yang menjadi program-program pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tangerang, ayo! Tangerang, ayo! Sementara itu, Bendahara MUI Kecamatan Larangan, Ustadz Subur Tasipin menyampaikan rasa antusias terhadap langkah LDI yang begitu cepat dalam dakwah dengan memanfaatkan teknologi. Untuk para ustadz Islam yang memang sekarang sedang berkembang, khususnya LDI yang sekarang mengadakan juga, mudah-mudahan kedepannya bisa mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dakwah Islamnya secara teknologi. Daya mengusung tema penguat SDM profesional untuk Kota Tangerang yang sehat dan berdaya saing kembali menetapkan Muhammadiyah Said sebagai Ketua DPD LDI Kota Tangerang masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Kita mengharapkan dari pemuda-pemuda keluarga yang juga bisa diberikan kemampuan bisa menjawab tantangan kedepannya. Sebagai IT ya, Siap menyumbangkan tenaga dan pikiran. Kegiatan ini berlangsung secara luring dan daring, diikuti oleh 200 peserta yang merupakan perwakilan dari unsur OneHat, pengurus DPW, pengurus DPD, PC dan PAC LDI Sekota Tangerang. LDI Jaya, Tangerang, ayo! NKRI, ayo! Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.